Salam sejahtera dan selamat datang ke vlog saya iaitu Kaban Fishing Adventures. Dan untuk pengetahuan sahabat Angler, ya, video pendek kita kali ini bukan fishing trip, tapi saya nak unbox satu electric reel, ya, yang saya baru ambil lah, order daripada Shopee sebenarnya, datang daripada KL, ya, jauh perjalanan daripada KL menyeberangi Laut China Selatan lah, ya, datang ke Kuching Sarawak sini lah. Okey. Jadi tanpa membuang masa, saya perkenalkan iaitu electric reel, ya. Shimano Force Master 9000, guys, ya. Shimano Force Master 9000. Okey. So ini kotak dia, tak depan. Ya, bahagian bawah. Okey. Jadi sama-sama kita lihat, apakah yang ada dalam ni lah, ya, yang ada dalam. Alright. So kotak dia besar dan berat, guys, eh. Besar dan berat, ya. Yeah. Tapi saya nak pujilah dia punya seller ni, Kepung Kepung Tackles, eh. Sebab dia punya packaging memang mantap, ya. Yeah. Jadi walaupun besar berat kan, ya. Yeah, packaging dia memang cantik lah, ya. Yeah. Jadi bila dia sampai pun memang okey, ya. Yeah. Yeah. So kita lihat sama-sama apa yang ada di dalam. Okey. Itu dia. Right, yang pertama sekali adalah dokumen-dokumen ni, guys, ya. Eh. Dokumen-dokumen, iaitu ni dia cara guna, cara guna dalam bahasa Jepun semua ni, guys. Force Master 9000, ya. Yeah. Tanken Maru System katanya. Okey. Nanti nak kena belajar bahasa Jepun lah, tengok apa maksud. Okey. Ni kemudian ini adalah dia punya warranty card, guys, eh. Warranty card, simpan. Okey. Ini adalah schematic diagram. Kena simpan untuk apa tu? Kita mengenal pasti dia punya parts lah. Okey. Jadi apa yang ada dalam sini? Okey. Jadi saya nak tunjuk para angler sekalian, eh. Jom. Jadi ini adalah box dia. Apa yang ada dalam box? Jadi saya order ni dia ada free tali, guys, eh. So dia bagi tali free lah. Okay, ni dia tali dia. PE8, eh. PE8 free. 80 pound, eh. Satu. So ini dia. Alright. So kita buka sama-sama, guys, eh. Okay, yang pertama sekali adalah dia punya kabel dekat sini. Yeah. Ini dia punya electric reel kabel tu lah, guys, eh. Kita buka, lihat. Okay. Dan ini dia punya kabel, eh. Ini nak lekat dekat bateri lah, guys, eh. Okay, merah hitam. Okay. Dan dia punya kabel ni pun panjang ni, eh. Saya rasa mungkin 2 meter, 3 meter lah. Okay. So ini kabel dia. Okay. So kita lihat macam mana rupa dia. Jadi kotak dia memang besar lah, electric reel dia memang besar lah. Okay, so itu dia, guys. Jadi saya perkenalkan para sahabat angler sekalian, ini adalah electric reel, eh. Electric reel Shimano Force Master 9000 lah. Ini bahagian depan, ya, yeah. Ini dia punya display lah, dengan button function dia. Okay. Ni bahagian tepi, ya. Yeah. Tepi sini, ini dia punya knob, ya. Yeah. Ini dia punya star drag lah. Okay. Dia punya star drag system. Ini release-release lah. Okay. Ini nak activate motor dan sebagainya lah. Okay. Ni bahagian bawah dia. Dan saya beli ni, dia sekali dengan tali free lah, macam yang saya katakan tadi, ya. Eh. Jadi dia punya seller ni dia pasang sekali lah tali sekali dengan set up lah katanya. Jadi kita lihat berat electric reel ni, Force Master 9000 ni, lebih kurang 1 kilo setengah lah, 1.5 kilogram, eh. Jadi agak berat lah. Memang ni main bottom, letak dekat tepi lah, eh. Tak larat lah kita nak pegang dia sehari suntuk lah, guys, eh. Okay. Dan kita lihat lagi yang lain. Oh, yang lain tak ada. Dia punya cover je lah. Okay. Dan
kita lihat sama ada spek dia tak. Okey. Ni dalam tulisan bahasa Jepun ni eh, kita cuba-cuba cari dulu apakah dia punya spek ni para English eh. Kalau kita sempat carilah. Okey, mana dia punya technical spesifikasi dia? Dia punya cara guna ni menu semua bahasa Jepun guys eh. Ha, jadi dia punya electric reel ni memang made in Japan lah. Memang made in Japan eh. Ha, tengok spek dia punya technical spesifikasi ni ada ke tak lah. Ada mungkin tak larat nak jumpa lah guys eh. Nak cari larat nak cari lah. Ni cara guna. Okay. Kita lihat spesifikasi dia. Ada tak dia punya spek ni. Ini semua cara guna ni. Okay, tak apa. Tak sempat. Saya tak nak buang masa para sahabat English semualah. Okay. According to the supplier, seller ni, dia punya tali PE8 ni, dia masukkan lebih kurang 330 meter lah. 330 meter. Yeah. Jadi, dia punya spek pada English bolehlah Google lah. Tapi, drag dia, saya pun dah lupa dah. Saya ada buat research tu hari sebelum order ni. Okay. Mungkin dalam 20 kilo lah dia punya drag. 20 kilo. Okay. Dan saya akan plan guna ni, saya akan pasangkan dengan rod saya yang lama lah, iaitu rod ugly stick ya, 30-60 lah, medium heavy lah . Jadi saya nak modify rod tu, letak roller sikit dekat depan dan pasang dengan ni lah. Jadi bila guna ni, bila deep sea main deep sea, anything more than 50 meters lah. Untuk kita main, kata orang sahabat main pong ambil ikan merah dan sebagainya lah Sebab dah berumur ni kalau nak karau batu sekilo dan sebagainya, belum campur ikan lagi guys, berat lah. Okay. Jadi kita bawa ni satulah untuk meringankan sikit kita memancing. Especially kalau trip yang lama lah. Macam 3 hari 2 malam, 4 hari 4 malam. Jadi ni sebagai persediaan musim baru juga ni. Untuk trip deep sea lah yang lama sikit. Okay. So anyway, inilah dia. Postmaster 9000 bagian depan tepi dan dia punya monitor LCD dekat depan . Jadi dia memang besar, memang bulky lah guys, memang besar. Saya belum beli bateri lagi . Jadi kalau ada beli bateri nanti bolehlah kita test dia . Okay. So saya rasa itu saja. Terima kasih sekali lagi kerana menonton dan saya doakan anda semua sehat, sejahtera dan sentiasa fish on. Okay. So terima kasih.